Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra SFN channel. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya, juga keluarga kita dalam keadaan sehat dan kita semua dimudahkan dalam rezekinya. Amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Oke, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Marsha Milan yang menyanyikan lagu Bimbang di acara SFMM 34. Dan terima kasih buat kalian yang telah request video ini guys, karena memang kalian ingin meminta aku untuk mereaksi. Oke, hari ini aku akan mereaksi video Marsha Milan ya guys. Dan aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan langsung saja kita ke videonya guys. Aku udah nggak sabar lagi, dalam hitungan 3, 2, 1, live. Oh, ada fansnya Aina Abdul ya. Wow, lembut suaranya ya guys. Wow, wajahnya tuh sedih banget ya. Guys, ini bagus banget penjiwaannya ya guys. Wow, ini aku lihat dari aura wajahnya itu guys, ketika dia menyampaikan lagu itu bagus banget di sini. Dan dia kalau aku lihat sangat totalitas ya guys. Memang betul-betul tuh kayaknya ada air mata ya guys. Wow, bagus banget ya dan nyanyikan lagu di atas panggung SFMM 34 ini guys. Kita play aja lagi. Ini SFMM 34 nih ajang seperti aja kayak AJL gitu ya guys. Bagus banget di situ ya ampun. Wow, emosinya mulai terbangun di sini guys dan rasanya dapat banget guys. Oh, sedihnya itu guys memang terasa banget ketika ia nyanyikan lagu Bimbang guys. Wow. Kita play aja lagi. Sini tatapannya itu guys. Suka emosinya guys, ya ampun. Oh.
guys, sumpah ini bagus banget. Ya ampun, dia bagus banget cara menyampaikan lagu ini guys, dan emosinya aku suka guys, bagus banget dia. Ini ya, lagu ini terasa lebih ini ya, sedih kalau aku dengar, ya ampun. Powernya juga bagus, artikulasinya jelas guys, ya ampun. Kita play lagi guys, dan aku juga ingin tahu ini lagu dia sendiri atau lagu dari orang lain yang ia bawakan atau bagaimana ya. Silahkan kalian komen di bawah kalau kalian tahu. Kita play aja lagi. Tadi juga vibranya juga terasa guys. Saat dia power, terus ada vibra di situ. Itu keren banget guys. Wow. Ini adalah video yang keren banget guys. Ya ampun, aku suka banget ya yang aksi dari ini ya, Marsha Milan yang menyanyikan lagu Bimbang ya di atas panggung. Dia memang betul-betul menghayati lagu dan memberikan emosi yang bagus di situ. Artikulasinya juga jelas ya, dia di sini sangat totalitas. Dan aku suka banget penampilan di sini. Aku baru 2 kali ya ngereaksi Marsha Milan, dan di sini aku menilai bahwa seorang Marsha Milan itu memberikan totalitas ya yang bagus menurut aku. Dan dia ini bernyanyi dengan tulus kalau aku lihat di sini guys. Bagus banget. Jadi cara penyampaiannya sangat bagus. Jadi kita juga yang mendengar juga terasa wow, ini sangat spektakuler banget ya apa yang ia berikan kepada penonton, ya ampun. Dan jadi penonton juga sangat ramai dan semuanya memberikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Marsha Milan, ya ampun, ini keren banget. Dan semoga di video selanjutnya aku akan mereaksi Marsha Milan di video cover atau video-video aksi dari Marsha Milan yang lain ya guys. Oke, demikian dulu video dari aku. Aku sangat terkesan dengan video yang kalian request ini. Terima kasih banyak. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat. Dan aku ingatkan kembali kepada kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya guys. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.